Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Yalimo serta ketetapan pengujian Undang-Undang Kejaksaan. Dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Yalimo, Papua. Mahkamah menyatakan perolehan suara yang benar pasca pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo berdasarkan putusan selah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah akan menyatakan sah secara hukum pelaksanaan PSU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan yang sama, Mahkamah Konstitusi juga membacakan dua ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Yalimo dan pengujian Undang-Undang Kejaksaan. Menyatakan permohonan nomor 9/PUU/20/2022 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 208 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6755 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. MKTP News melaporkan.